menolak duet dengan Rizky Dea, Lesti beri jawaban menohok. Rizky Billar beri respon begini. Beberapa waktu lalu pernyataan Rizky Dea tengah menjadi sorotan. Saat dirinya mengaku ingin berduet dengan mantan pacarnya Lesti Kejora saat ditanya oleh Raffi Ahmad dalam salah satu tayangan televisi. Padahal Rizky diketahui telah menikah dengan Nadia Mustika Rahayu. Mendengar pernyataan mantan pacarnya itu, rupanya biduan dari Bandung, Jawa Barat ini membuka suara. Hal ini berawal dari di mana Lesti Kejora dan Rizky Billar itu ada dalam video di channel YouTube milik Basuki Surojo. Billar tampak menjawab kerjasama yang ditujukan untuk mantan. Kerjasama apa dulu? Mantan saya nggak mau kali kerjasama sama saya, ujar Rizky Billar. Kenapa nggak mau? Tanya Basuki yang menjadi pemandu acara. Mereka juga udah sibuk dengan kehidupannya. Saya sibuk dengan kehidupan saya. Untuk kerja sama mantan pasti saya enggak mau, karena saya bakal menghargai pasangan saya, kata Rizky Billar. Tak hanya itu, pembawa acara itu menyinggung mantan kekasih Lesti yang sama-sama penyanyi dangdut. Berbeda dengan jawaban Rizky Dea, Lesti malah tampak enggan berduet dengan mantan pacarnya. Kalau dari Dede, sama-sama dangduters kan, dia, mantan Lesti, dangduters juga kan, tanya Basuki. Gak pernah tahu ya kehidupan ke depan seperti apa, apalagi kan mantan Dede itu kan sama-sama penyanyi juga, jawab Lesti. Samalah, Dede juga akan lebih menghargai pasangan Dede, sambung Lesti. Masa, siapa pasangannya, ucap Rizky Billar menggoda. Ya siapapun, pokoknya intinya fokus sama masa depan aja, jangan lihat ke belakang. Lihat ke belakang mah pakai kaca spion aja, buat belajar menjadi lebih baik, terang Lesti. Oke kalau gitu saya di depan, tandas Rizky Billar.